Kemudian berikutnya juga menyangkut masalah GPS. GPS juga nantinya mungkin akan kita akan membangun satu pusat pengendalian terhadap traffic di Kementerian Perhubungan nantinya, sehingga pergerakan kendaraan-kendaraan bus pariwisata, bus angkat itu nanti akan kelihatan, bisa di tracking di mana saat di mana dan sebagainya. Jadi ke depan kita akan mengarah demikian sehingga kita bisa akan mengendalikan pergerakan semua anggota yang memang untuk kepentingan masyarakat kita. Kapan mobil kita tuh masuk ke pun, kapan dia nyampe ke tujuan, asal kapan, enggak apa, asal tujuan itu dia melewati checkpoint sini, terminal. Apakah dia langsung berhenti terminal? Berhentinya berapa lama di terminal durasinya? Nah itu kita punya data dari GoFair. Jika bapak ibu yang sudah punya GPS tadi, minta pengen GPS-nya setting GoFair-nya, create GoFair asal tujuannya, create checkpoint-checkpoint terminal yang dilewati. Mungkin bapak ibu punya checker kan? Nah di checker itu apakah checkernya melakukan proses pekerjaan dengan baik? Bapak ibu punya tools tinggal dioptimalkan seperti itu. Terus juga ada, nah, dari data ini juga buat security, kita punya aset miliaran keluar dari pool kita hanya tergantung software tadi, tapi nggak punya alat pengamannya. Nah GPS itu dipakai buat pengaman. Nah, dari data ini semua baru kita tahu apakah bus kita ini sudah terutilis dengan baik, apakah bus kita ini punya produktivitas yang bagus sesuai dengan planning target tadi. Nah data GPS yang akan membantu untuk membantu bapak ibu di sini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya silakan Bapak mengembangkan jaringan trayek yang Bapak miliki. Kami akan mencoba memfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan yang lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan memang kami berharap kalau berkas sudah lengkap, 3 hari harusnya sudah selesai paling lama. Harus saya menjaga ritme itu, kecuali ada berkas-berkas yang kurang. Nah kalau nanti dengan Sekjenan 2.0 ini akan lebih baik lagi, dan saya berharap 1 hari bisa selesai kalau berkasnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Dersi di acara Ngopi Mula Pikiran tentang GPS bareng Bang Dersi. Alhamdulillah, Bang Dersi diberikan kesempatan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi salah satu narasumber di acara Semiloka Kementerian Perhubungan untuk angkutan orang di Malang. Nah, Bang Dersi nanti akan menyampaikan mengenai manfaat teknologi dan penggunaan GPS untuk angkutan orang, ada bus akap antar kota antar provinsi dan juga bus pariwisata. Pengen tahu info detailnya, cekidot.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Izinkan saya dengan Dersi Juneri dari tim integrator GBS. Kita mulai, Bapak Ibu. Sehat selalu buat kita semua. Najwa. Oke, ini profil mengenai saya. Dari tahun 2004, saya sendiri sudah bermain ataupun pemerhati GBS, termasuk sebagai pelaku di operasional GBS. Jadi kurang lebih belasan tahun, Pak. Itu nomor HP saya, dan juga ini ada link YouTube saya. Saya langsung ke materi. Oke, pokok pembahasan kita hari ini, karena diberi waktu sampai jam 3, mungkin saya dipercepat saja. Pertama, kita membahas mengenai dasar hukum peraturan Dirjen Perhubungan Darat mengenai harusnya kita pakai GPS, Pak, di kendaraan kita, baik itu angkutan orang ataupun angkutan barang. Selanjutnya, kita bicara mengenai platform GPS Integrator Kemenhub yang saat ini sudah ada. Jadi, Bapak Ibu di sini, baik yang sudah punya GPS, bisa menggunakan atau mengintegrasikan GPS-nya melalui platform Kemenhub. Yang ketiga, kita bicara mengenai informasi mengenai GPS itu seperti apa yang ada sekarang ini. Yang keempat, maupun kelima, apa sih manfaat GPS itu, teknologinya, karena judulnya sekarang kan adalah digitalisasi pelayanan angkutan orang menuju era industri 4.0. Gitu. Apa peran GPS buat Bapak Ibu semua? Yang kelima, tanya jawab. Oke, kalau boleh tahu Bapak Ibu, siapa aja yang sudah pakai GPS di kendaraannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kayaknya itu semua nih. Yang belum siapa? Yang belum? Oh, sudah, Pak. Sudah. Yang belum siapa? Yang belum pakai GPS? Kayaknya itu semua. Oke, nggak apa-apa. GPS itu adalah suatu sistem untuk menemukan atau letak dari suatu objek di permukaan bumi. Nah, di mana penyelarasan sinar satelit yang ada di objek itu akan diterima oleh perangkat GPS. Nah, prinsipnya ada perangkat GPS yang diinstal atau dipasang di kendaraan. Pada dasarnya, perangkat GPS itu hanya menerima sinyal, hanya informasi posisi, koordinat. Dia membutuhkan kurang lebih minimal 4 satelit. Itu bisa menentukan posisi GPS ada di mana. Alamatnya, kecepatannya, mesinnya nyala atau mati, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong GPS, kadang-kadang kita selalu GPS, sebenarnya GPS itu sebenarnya nama satelit Navstar dari Amerika. Nah, GPS sendiri itu buatan Amerika yang namanya Navstar tadi, tapi kalau kita pakai satelitnya China, namanya BU. Sorry. Namanya Baidu. Kalau kita ngomong Rusia, namanya GLONASS. Kalau kamu ke Eropa, namanya Galileo. Tergantung perangkatnya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah menggunakan GPS. Ada buatan dari China, dari Taiwan, dari Eropa. Nah, ini resep yang digunakan. Oke. Perangkat GPS tadi, dia akan menerima sinyal satelit. Ditangkap oleh GPS-nya, terus dikirimkan melalui teknologi GSM. Makanya GPS identik dengan kolaborasi sinergi, Pak, antara satelit dengan GSM modul. Kita bisa menggunakan Telkomsel, kita bisa menggunakan Indosat, XL. Yang penting GSM. Sekarang banyak, ada yang 2G, 3G, 4G. Tergantung perangkat yang digunakan saat ini oleh Bapak Ibu. Semakin maju, semakin teknologinya lebih baik. Mungkin umumnya rata-rata yang beredar yang 2G, tapi kadang-kadang mungkin Bapak Ibu punya problem, kok GPS-nya delay gitu. Karena apa? Salah satunya karena jaringan 2G itu sudah mulai berkurang antena BTS-nya gitu. Sehingga perangkat GPS mau kirim ke server menunggu, Pak. Kayak kita kalau WA itu masih checklist gitu, tapi belum nyampe ke server gitu. Oke, selanjutnya ada GSM,
dan juga wajib ada server atau platform GPS. Nah, disinilah yang biasanya itu yang lebih berat kerjanya, Pak. Karena data GPS tadi dikonversi menjadi report-report, Pak. Report berhenti, pagi, report early, report DO, segala macam. Nah, yang penting juga adalah timnya berbayar itu harus punya orang untuk monitoringnya. Tadi Pak Wildan dari KNKT jelasin juga salah satu faktor untuk keselamatan adalah menggunakan teknologi GPS. Tapi GPS seperti apa? Nah, nanti kita coba bahas. Teknologi GPS kalau dipakai di handphone seperti itu, kalau dipakai di mobil seperti apa? Tapi prinsipnya adalah kita sebagai pemilik bus atau kita sebagai tim yang mengoperasikan kendaraan tadi tahu. Begitu perangkat GPS kita pasangkan di bus kita tahu posisinya di mana. Kita tahu dia lagi kerja apa tidak, mesinnya jalan tidak. Gitu. Karena kalau tidak ada teknologi ini, begitu keluar dari pool, berarti kan hanya shopping, connect, dan tuhannya itu kan posisinya di mana, apakah sudah berapa rate dia meletakkan, terakhir tadi. Nah, teknologi ini tugasnya adalah membantu tim untuk memonitoring kendaraan. Next, Pak. Nah, ini dasarnya, Pak. Dasarnya itu adalah adanya peraturan dari Dirjen Perhubungan Darat nomor KP 2081 IJ 81 DRJD 2019 yang berisi mengenai diharuskannya kendaraan anggota orang menggunakan GPS. Kita lanjut. Nah, ini contoh pasokasi anggota sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Dari anggota orang itu ada yang sepeda motor, mobil penumpang, bus. Nah, sini mungkin kalau boleh tahu, Pak, di sini yang dari AKAP ataupun dari bus pariwisata bisa tahu, Pak, bus AKAP siapa aja ya? Banyak-banyak AKAP, bus pariwisata. Oke, nanti kita bahas bagaimana peran teknologi GPS buat bus AKAP maupun bus pariwisata. Next, Pak. Nah, dari peraturan Dirjen Perhubungan Darat tadi ada kurang lebih 10 poin yang wajib menjadi minimum requirement atau syarat teknologi GPS di bus Bapak Ibu. Yang pertama adalah real-time monitoring. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya meter GPS harus mengintegrasikan GPS-nya ke GPS integrator kendaraan dulu. Salah satunya datanya adalah posisi bus saat ini. Yang kedua adalah data speed monitoring, kecepatannya berapa. Termasuk ada alatnya, kalau dia melebihi kecepatan. Kalau kita ngomong kecepatan kan ada yang di tol, non-tol ya. Nah itu datanya itu dari vendor GPS yang lama harus diintegrasikan. Yang ketiga adalah informasi asal tujuan trayek. Jadi kalau misalnya AKAP antar provinsi dari Malang ke Jakarta, di sini apa trayeknya? Tapi apakah bus itu dari Malang ke Jakarta, BP, atau dia dari Malang ke Bali? Nah, jadi harus ada integrasi data ini. Yang keempat, nah ini yang Pak Wildan katakan tadi, harusnya untuk manajemen untuk mengetahui bus Bapak tadi apakah sesuai dengan rute, dengan trayek. Karena semakin jauh mobil itu berjalan, berarti konsumsi BBM-nya semakin besar. Terus lifetime spare part-nya juga semakin tinggi. Gitu. Nah, yang kelima adalah durasi perjalanan. Jadi setiap trayek tadi, misalnya AKAP dari Malang ke Jakarta, durasinya berapa jam? 10 jam kah? 4 jam kah? Gitu. Mungkin bahkan ada peraturan juga bahwa mobil bus berkendara harus 4 jam, terus harus istirahat minimal 30 menit. Gitu. Yang keenam adalah manajemen aset untuk membantu pemilik bus atau tim operasional untuk memanage armadanya. Yang ketujuh, driver performance. Driver performance adalah perilaku mengemudi. Apakah bus Bapak Ibu pada saat keluar dari bus sudah berpengaruh si drivernya atau pengemudinya itu sering kebut, misalnya. Mungkin itu saatnya teman-teman mau kerja, tapi dia
buat sampai 120 jam. Apa akibatnya? Nah itu kita akan lakukan. Dan juga sekarang itu GPS itu yang diharapkan oleh Kemenhub ini adalah bisa ada informasi hasil-hasilnya, apakah dia sering ngerem mendadak, apakah sering kayak overtime, Pak, kebelukan, Pak. Nah, itu perlu ada datanya juga, gitu, yang ditegaskan. Yang ke-8, recording, Pak. Historical perjalanannya, playback-nya itu harus minimal 7 hari. Tujuannya buat menganalisa pergerakannya. Yang ke-9 adalah peringatan batas minimum BBM sebagai reminder kalau misalnya bensinnya atau BBM yang mulai berkurang. Yang ke-10 adalah syaratnya monitoring idle parking activity. Idle-nya adalah bus berhenti, mesinnya nyala. Berhenti, mesinnya nyala, apakah di rest area, apakah di jalan tol, apa di jalan umum, nah itu datanya harus ada dan diintegrasikan, Pak, termasuk berhenti, Pak, ya. Berhentinya berapa lama. Nah, ini 10 item ini yang harus diintegrasikan ke Kementerian Perhubungan, ke GPS Integratornya, berdasarkan kejadian ini. Next, Pak. Oke. Ini isu di transportasi berdasarkan sisi regulator atau Kemenhub. Yang pertama adalah utilisasi trayek. Apakah izin yang diberikan ini sesuai dengan yang di lapangan, Pak? Realisasinya, izinnya diberikan 10, trayeknya Malang Jakarta, tapi yang di lapangan apakah 10, Pak? Atau kurang? Atau lebih? Gitu. Nah, ini kebutuhannya. Yang kedua adalah masalah penyimpangan trayek. Nah, ini juga sama. Trayeknya Malang Jakarta tapi dipakai ke Malang ke Bali misalnya. Nah, itu. Yang ketiga masalah timetable kendaraan, jadwalnya. Yang keempat real time monitoring pergerakan saat ini. Yang kelima masalah safety. Nah, ini isu safety ini yang tadi disampaikan ada dua narasumber di awal menyampaikan masalah manajemen sistem keselamatan. Nah, teknologi GPS inilah yang harus mendukungnya. Makanya nanti Bapak Ibu pas balik diskusi dengan tim, apakah perangkat GPS yang saat ini sudah mengikuti standar safety-nya, Pak? Safety itu salah satu kontrol kecepatan, dapat mengetahui apakah bus itu sering rem mendadak atau sering gasnya itu RPM tinggi, Pak, kayak overtaking acceleration bilang. Istilahnya itu di GPS adalah harsh acceleration, harsh brake, sama harsh corner. Harsh corner itu kalau nikungnya itu suka terlalu sudutnya terlalu tajam, Pak. Gitu. Dan terakhir masalah accident log. Nah, di GPS yang ada fitur safety-nya, dia punya data log per detik, coba. Seperti kalau di pesawat terbang itu namanya black box. Jadi nanti jika ada suatu kondisi yang perlu dianalisa, bisa menggunakan data GPS 10 detik sebelum kejadian dan 10 detik setelah kejadian kecepatannya itu berapa, ada nggak defensive driving dari sopirnya, dari kecepatan 80 langsung 0 atau 80, 50, 30, 20, Pak, untuk proses ininya. Nah, itu data GPS itu per detik akan merekod gitu. Yang ke-6 terakhir ini adalah early warning system, semacam peringatan, Pak. Bapak kan asetnya di bawah sopir nih, keluar mungkin ada yang ratusan juta atau miliaran, Pak, apalagi dengan bawa penumpang, harus ada keselamatannya yang harus dijaga. Jika ada kayak gimana ya, seperti kayak pengingat, Pak, ngasih tahu itu kalau ada sopirnya ngebut. Nah, GPS itu bisa kalau dia ada fitur yang namanya buzzer, Pak. Dia akan teriak, ada buzzer gitu, Pak, bunyi gitu. Misalnya Bapak setting, Bapak Ibu setting kecepatan bus itu di tol 100 km/jam. Begitu kecepatannya mau menyentuh 100 km/jam, di dalam bus itu akan ada suara bunyi, Pak, buzzer, Pak. Tiii, teriak begitu. Sehingga sopirnya harus mengurangi kecepatan. Nah, kalau dia melebihi kecepatan, nanti dia kirim ke kontrol room Bapak. Ada tim Bapak yang apa? Bapak Ibu yang melihat bahwa ada mobil yang ngebut nih. Gitu. Kalau juga ada juga teknologi GPS dipakai sebagai pengingat, Pak. Kapan ganti, Pak? Di oli, kapan servis,
kapan gearnya habis, kapan sebagainya. Nah, teknologi ini bisa dipakai. Oke, next. Oke, dari kondisi itu nanti GPS integrator Kemenhub akan menjadikan dashboard di sisi Kemenhubnya yang bisa dilihat oleh Kemenhub mengenai informasi-informasi GPS itu yang telah diintegrasi. Untuk tujuannya adalah information dan reporting, untuk digitalisasi dan pengawasan pelayanan, untuk digitalisasi, implementasi dan operasional, termasuk sebagai control tower. Nah, Kemenhub nanti bisa melihat semua pergerakan busnya seperti itu. Oke, okay. Next. Nah, ini contoh tampilan GPS integrator Kemenhub. Selanjutnya, setelah masukin login, nah ini tampilan jumlah kendaraan terkoneksi, apakah aktif atau tidak aktif, apalagi jalan, driving, apalagi berhenti, idle, mestinya nyala, atau lagi parking, Bang. Nah, Kemenhub juga akan lihat informasi driver behavior-nya, mana aja bus itu yang ada GPS-nya melakukan perilaku mengemudinya, apakah ada ngerem mendadak, apakah harus acceleration, harus corner, semuanya ada angkanya. Dari PO bus mana yang PO bus mana aja yang sering melakukan HA/HB/HJ tadi, Pak. Nah, Kemenhub punya data itu. Mungkin itu dijadikan sebagai data untuk menganalisa apakah PO bus ini sudah menerapkan sistem yang SMK tadi, manajemen keselamatan tadi. Gitu. Dan juga ada informasinya, Pak. Ini. 5 seperti BPD misalnya, contoh semua yang terkoneksi ke Kemenhub akan masuk ke listing ini berdasarkan jumlahnya. Gitu. Ada informasi early warning mana aja, setidaknya Kemenhub akan menginfokan kepada PSI-nya PO bus mana aja mobil yang sering tadi ada ngebut, ada nanti ada alarmnya, Pak. Dikirim informasikan, ada informasi petik. Nah, ini yang paling penting nih, petik untuk yang akap maupun pariwisata yang jalan jauh, kan sesuai dengan peraturan kan harus berhenti ya, Pak. 4 jam berjalan, berhenti istirahatnya 30 menit. Nah, kalau dia 4 jam berjalan, mobil itu nggak pernah berhenti mesinnya, nah kan ada masuk ke petik warnanya merah, jumlahnya berapa, dari PO bus mana. Nah, itu akan menjadi data di Kemenhub, termasuk yang speeding tadi, Pak. Kalau misalnya batas kecepatan itu normal, warnanya hijau, yang nggak ngebut-ngebut, warnanya orange, yang melanggar, warnanya merah. Dan juga ada tampilan di atas petanya. Oke, next, Pak. Nah, ini contoh unit bus telah dipasang GPS. Begitu kita klik, ada informasinya, Pak. Sini, keterangannya di atas peta, menggunakan peta Google. Karena salah satu syarat dari Kemenhub berdasarkan peraturan dirinya harus di atas peta Google. Oke, next. Nah, ini ada chart-nya, ada informasi pergerakannya, speed-nya berapa, ada juga summary driver behavior-nya, ada juga chart early warning-nya, mana aja yang sering melakukan pelanggaran, ada nama PT-nya, ada nama POS-nya, seperti itu. Next. Ini detail speeding-nya, informasinya, nomor polisi, tanggalnya, ini kecepatannya, ini alamatnya, speed-nya berapa, statusnya apa, Pak? Gitu. Ada datanya, next. Nah, ini sistemnya, Kemenhub juga bisa lihat berdasarkan klasternya Google, yang di Jakarta ada berapa unit, busnya yang aktif, yang di Jawa Tengah misalnya, Jawa Timur, Sumatera, dan semua yang terpasang, terintegrasi ke Kemenhub, nanti akan kelihatan jumlah-jumlahnya gitu, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini tampilan detail atas peta Google Map-nya berdasarkan unit jumlah. Nah, ada tiga warna, Pak. Warna yang di bawah 10 itu warna biru, 10 sampai 100 warnanya orange, di atas 100 warnanya merah untuk klasternya. Nah, di sini ada detail informasinya. Mungkin tadi materi presentasinya itu sudah bisa di-download yang di-scan tadi, bisa Bapak Ibu pelajari untuk itu. Selanjutnya, nah, ini bisa dikasih videonya, Pak, di playback, Pak. Nah, ini contoh historical playback secara video. Bapak Ibu sudah pakai GPS harus menggunakan teknologi yang namanya geofence.
seperti ini. Jadi keluar masuk bus itu ke dalam poolnya Bapak Ibu bisa ketahuan kapan keluarnya, kapan masuknya, durasinya berapa lama. Nah itu pergerakannya akan kedetek seperti ini. Speednya ketahuan, alamnya ketahuan, di sini semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa ngetris perjalanannya. Contoh kalau misalnya di pariwisata, saya nyewa dari perobosnya di Malang, mau nyewa bus ke Jakarta, ternyata dari Jakarta dia mampirnya ke Bogor juga. Padahal di bisnisnya cuma nyampe Jakarta gitu Pak. Nah semuanya kerekod di sini. Gitu. Mungkin di next aja Pak. Ini kurang lebih ilustrasi playback histori perjalanan. Nah, akhirnya Kemenhub melalui sistem integral GPS ini akan memberikan suatu scoring, Pak. Scoring atas PO bus yang telah mengintegrasikan GPS-nya ke server Kemenhub. Jadi, misalnya PO bus A yang terdaftar di spionam berapa, yang terdaftar di Kemenhub berapa. Dia ada suatu data yang perlu dikorelasikan, di Pak. Oh, literatannya 22, intergesternya di Kemenhub cuma 2, harusnya berarti kurang 20, nah 20-nya masih diintegrasikan biar bisa di ini. Nanti setelah itu ketahuan juga, dari 22 yang terdaftar, yang aktifnya berapa? Bapak mengajukan izin 22 bus, tapi yang beroperasi cuma 2. Ini apa kelebihan apa? Kelebihan jumlah yang diajukan. Nah, tapi data ini juga Bapak bisa pakai. Bapak gajian 22, tapi Bapak ternyata yang diintegrasikan lebih dari 22, karena memang remaja banyak. Bapak bisa juga menambah izinnya, Pak. Mengajukan izin berdasarkan tadi, trainnya. Ada juga informasi, kalau ada pelanggaran, speednya berapa tadi, over speed, has acceleration, has brake, has corner, parking, dan semua data ke record di sini. Seperti itu. Oke, lanjut, Pak. Ini yang poin penting, Pak. Ini inti dari hari ini adalah ada 6 langkah untuk mengintegrasikan proses GPS. Mungkin tadi Bapak Ibu telah diberikan form ya, form oleh tim yang GPS integrator di depan. Ya, itu nanti bisa diisi, nanti bisa dikoneksikan. Adalah yang pertama adalah mendaftarkan melalui web yang telah disediakan. Itu ada linknya. Nanti armadanya totalnya berapa, nopolnya berapa, gitu. Terus sudah pakai GPS atau belum? Kalau sudah pakai GPS, GPS-nya merek apa, tipe apa? Nah, itu register di sini. Register di web, terus di input data registrasinya. Yang ketiga nanti setelah di registrasi ini dari server Kemenhub itu atau dari webnya Kemenhub akan memberikan suatu dokumen API-nya untuk integrasi, Pak. Jadi Bapak tinggal apa, panggil bengkel GPS-nya Bapak gitu kan, kasih dokumen API-nya, nanti tim GPS-nya Bapak, bengkel GPS Bapak akan berkomunikasi dengan tim Kemenhub, ada list timnya di sini untuk membicarakan secara teknis cara integrasi mengirimkan data GPS-nya Bapak ke server Kemenhub. Yang keempat, nanti setelah diintegrasi dikasih dokumennya, nanti ada testing. Terus register unit GPS-nya, habis itu sudah termonitoring di sistem integratornya Kemenhub. Cukup 6 langkah, Pak. Mungkin Bapak Ibu nggak perlu pusing, nanti biar timnya aja yang ngurus. Mungkin ada tim ID-nya, nanti didampingi oleh vendor GPS-nya masing-masing, berkomunikasi gitu, Pak. Gitu. Nah, ini yang paling penting, itu ini datanya. Oke, Pak. Next. Nah, ini roadmap-nya, Pak. Roadmap yang akan dilakukan oleh tim Kemenhub adalah pertama development sudah selesai, integrasi sudah ada yang sudah banyak, cukup banyak yang telah diintegrasikan, tapi ada juga yang belum, masih dalam on progress. Nanti setelah ini selesai atau ini paralel akan diintegrasikan dengan spionam untuk membandingkan datanya tadi. Terus juga ada edukasi, sekarang sudah dilakukan edukasi, sekarang ini sosialisasi, dan terakhir nanti implementasi juga untuk angkutan orang. Jadi angkutan orang dan angkutan barang. Jadi bukan hanya angkutan orang aja, Pak ya. Semua angkutan orang
yaitu baik itu yang kota umum ya, orang penumpang apapun yang angkutan barang, barang khusus atau B3 tadi, atau barang umum juga akan diintegrasi enggak? Tadi saya diskusi di belakang ada PO bus, ternyata bisnisnya tidak hanya bus akap, bus pariwisata sama angkutan barang. Nah itu nanti akan juga diintegrasikan gitu. Oke, next. Nah, ini saya coba memberikan video lagi mengenai apa sih manfaat teknologi GPS. Mungkin untuk informasi yang berhubungan dengan integrator GPS Kemenhub, tadi sudah materi terakhir, tapi saya juga masuk ke sesi berikutnya, itu apa sih manfaat teknologi GPS buat Bapak Ibu gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita coba tonton video ini. Sorry, was-was, dan memiliki banyak keluhan. Pengeluaran biaya operasional, keamanan, dan perawatan kendaraan pribadi, atau kendaraan operasional kantor yang tidak perlu. Ingin tahu posisi kendaraan Anda berada di mana, tapi repot harus membuka komputer? Sekarang bukan zamannya. Sekarang, cek posisi kendaraan sudah bisa melalui telegram. Mudah, gampang, tidak pakai ribet. Real-time monitoring, posisi, kecepatan, arah, dan bentuk kendaraan Anda dapat dipantau secara real-time dan ditampilkan dalam bentuk map ataupun report berupa last update position, kondisi mesin, dan durasi atau lama nyawa kendaraan selama kerja. Fuel consumption. Dengan fitur ini, pemilik bisnis dapat mengatur biaya pengeluaran operasional, delivery order management, memberu, mengelola dan melacak pertemuan pekerjaan yang telah diberikan pada tiap kendaraan sehingga pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. Delivery order management juga dapat disajikan melalui report di antaranya kapan dan berapa lama yang masuk dan keluar area geofence atau penamaan suatu area dapat memantau status DO atau ketika kendaraan menyimpang rute selama perjalanan. Menyajikan suatu informasi perkiraan waktu kedatangan, hal ini untuk meminimalisir keterlambatan dalam proses pengiriman. Reminder maintenance dengan sistem reminder otomatis melalui email ataupun telegram. Reporter, laporan yang lengkap membantu Anda lebih fokus dalam mengembangkan bisnis. Dengan menyajikan suatu laporan kedatangan, ditanyakan melalui report melalui laporan perjalanan dapat didownload dan disajikan dalam format Excel atau sesuai dengan kebutuhan Anda yang berisi kendaraan berjalan, berhenti, ataupun kondisi sedang parkir, kapan mesinnya dihidupkan atau dimatikan, lokasi yang dilalui kendaraan, dan dapat menganalisa berapa keuntungan ataupun pemasukan yang didapat. Review BMW. Dengan memberikan alert, kita dapat mengontrol pengemudi supaya dia ugal-ugalan seperti menit mendadak, dan mendadak dan mengurangi kecepatan secara berlebihan. Matikan mesin. Untuk meminimalisir kecepatan kendaraan ataupun risiko penyalahgunaan kendaraan, perintah mematikan mesin dapat dilakukan langsung melalui mobil apps. Kuat. Fitur untuk mendengarkan percakapan dengan kendaraan dengan memasukkan nomor telepon penerima percakapan. Hal ini untuk meminimalisir penyimpangan penyalahgunaan selama pengiriman sedang berlangsung. Next one. Notification alert. Oke, itu video singkat mengenai teknologi GPS. Next one, saya coba memaparkan lagi apa sih manfaat teknologi GPS buat pengusaha angkutan orang ini, POS-nya. Jadi teknologi GPS ini sebenarnya tidak hanya digunakan karena syarat dari Kementerian Perhubungan bahwa harus punya GPS diintegrasi dengan Kemenhub. Tapi teknologi GPS ini harus memberikan nilai manfaat buat PO bus. Udah investasi, udah beli alatnya, udah bayar biaya bulanan atau sewa layanannya, tapi hanya sekedar syarat. Nah ini harusnya nggak boleh. Nah, saya kan sudah perusahaan keluar biaya, tapi hanya dipakai buat syarat ke Kemenhub, hanya dapat posisinya saja. Padahal teknologi GPS itu kalau kita eksplor dengan baik dan mitra vendor GPS dengan baik, banyak hal yang kita bisa optimalkan. Salah satunya teknologi. Salah satunya adalah untuk tracking
dan security system. Tahu posisi bus kita saat ini 24 jam. Selama mungkin ada yang vendor itu ada 6 bulan, ada sampai 1 tahun menyimpan historical datanya. Kita tahu historical pergerakannya. Tahu juga terimbulisir bisa mati mesin, bisa tahu trimnya. Kita punya target, akap misalnya, target dalam 1 minggu trayeknya itu udah 10 rig, 10 trim. Apakah tercapai? Apakah tidak? Kalau tidak tercapai, kenapa? Karena harus dianalisa, harus dibahas. Nah, teknologi GPS bisa tahu itu. Ada geofence juga. Kapan mobil kita masuk ke pool? Kapan dia nyampe ke tujuan? Asal kapan, tujuan kapan? Asal tujuan itu, dia melewati checkpoint misalnya. Terminal. Apakah dia langsung berhenti terminal? Berhentinya berapa lama di terminal, durasinya? Nah, itu kita punya data dari geofence. Tinggal Bapak Ibu yang sudah punya GPS tadi, minta vendor GPS-nya setting geofence-nya, create geofence asal tujuannya, create checkpoint-checkpoint terminal yang dilewati. Mungkin Bapak Ibu punya checker kan? Nah, di checker itu apakah checker-nya melakukan proses pekerjaan dengan baik? Bapak Ibu punya tools, tinggal dioptimalkan seperti itu. Terus juga ada, nah, dari data ini juga buat security, kita punya aset miliaran keluar dari pool kita hanya tergantung software tadi, tapi nggak punya alat pengamannya. Nah, GPS itu dipakai buat pengaman. Nah, dari data ini semua baru kita tahu apakah bus kita ini sudah terutilis dengan baik, apakah bus kita ini punya produktivitas yang bagus sesuai dengan planning target tadi. Nah, data GPS yang akan membantu untuk membantu Bapak Ibu di sini. Ini. Makanya dibilang utilisasi WBPT, working hours-nya ketahuan, standby-nya berdiri di mana aja ketahuan, apakah di rest area ataupun di warung-warung yang lain misalnya. Nah, semua data ada di sini. Terus ada trip utilisasi, fuel consumption-nya, informasi konsumsi bahan bakarnya. Itu dapat juga datanya. Kalau punya perangkat GPS yang enggak bagusan, bisa connect ke fuel stick sensor, bisa menggunakan atau pakai OBD atau pakai banyak perangkat GPS yang bisa diintegrasikan dengan sensor gitu. Nah, ini GPS itu bisa. Selanjutnya adalah perangkat GPS adalah vehicle safety system. Tadi dua narasumber dari awal sudah selalu mengkampanyekan sistem manajemen keselamatan. Nah, kalau hanya berupa informasi teks di paper tadi, nggak didukung oleh teknologi, nanti kita nggak punya data nih. Nah, teknologi GPS sudah didukung nih. Perilaku mengemudi sopir kita itu bagaimana? Karena biasanya itu kalau kita diskusi mengenai perilaku mengemudi atau bus atau apa-apa barang, pasti concern-nya ke biaya, biaya operasional, BBM gitu. Nah, GPS akan membantu apakah driver kita ini mengemudi dengan baik. Semakin dia sering ugal-ugalan, berarti apa? Konsumsi BBM-nya pun tinggi. Sering rem mendadak, sering kebung-kebung gitu. RP-nya tinggi. Nah, itu tinggi. Terus juga semakin dia ugal-ugalan, spare part-nya, lifetime-nya jadi berkurang. Harusnya ganti ban itu 6 bulan sekali misalnya. Kadang-kadang 3 bulan udah pengajuan. Gitu. Nah, data GPS lah membantunya. Ada acceleration, hasbrake, has corner. Tadi yang rem mendadak itu termasuk accident lock. Gitu. Lock tadi, lock pergerakan per detiknya itu harus ini. Ya, nanti Bapak Ibu pas balik diskusi dengan tim, apakah perangkat GPS-nya sudah mulai standar ini? Karena ini sangat bagus, selaras dengan digitalisasi pelayanan, termasuk kampanye keselamatan tadi. Nah, dari situ, kalau kita gali lebih dalam, manfaat teknologi apa sih? Order management, maintenance service. Mungkin apa harusnya Bapak Ibu sudah punya planning, baik itu pariwisata maupun akap tadi, berapa sih tripnya? Ini. Karena kan Bapak pasti ada pembeliannya cash, ada pembeliannya lewat leasing misalnya, harus punya data ini. Targetnya biar untuk operasional harus berapa nih tripnya? Harus punya tools-nya. Nah, di GPS sekarang rata-rata sudah punya ini, Pak. Gitu. Order management, planning sama realisasinya cocok nggak?
gitu. Nah, dari situ baru masuk namanya mental system. Setting rutenya dengan baik, buat mental systemnya, buat mental systemnya. Kapan ganti oli, kapan servis, kapan gearnya habis, dan sampai sopir itu keluar dari pool kita, SIM-nya udah mati. Jadi tengah jalan stop, mengganggu personal, Pak. Dan juga tayangan itu kan, itu biasanya sering itu, kalau nggak BBM, uang jalan sama masalah bank. Nah, di JP sekarang sudah mulai menggunakan platform time management. Yang paling penting saat ini adalah sebagai analisa report, Pak, hal-hal yang kita akan menyimpan anomali dan wajib kita ini, kita buat alertnya, Pak, alertnya, notifikasinya. Makanya perlu nanti counter room nanti, masing-masing yang punya GPS dan punya armada puluhan ratusan harus ada tim yang bisa mengontrolnya. Kalau busnya 24 jam, mau gak mau ya dikontrol seperti ini. Oke, sorry. Nah, ini driver behavior-nya, monitor bus kecepatan diwajib, karena jangan sampai bus itu kencang ngebut. Ini wajib. Dan cara mengemudinya, biasanya kalau cara mengemudinya tadi sering ini, Pak, percepatan, ujung-ujungnya ini, Pak, cara mengemudi dalam berkendara sangat mempengaruhi konsumsi BBM, lancar super pak, dan terjadinya potensi eksiden. Pasti kalau udah kejadian, repot, Pak. Mobil berhenti di operasi, tim ngurusin semua, kan, Pak. Tapi kalau udah punya sistem, kita cek dengan early warning system. Ada pengingatnya, input, jangan ngebut, gitu, Pak. Ya kan? Kalau bulan-bulan, panggil, nanti datanya ini, sering ngebut-ngebut, lokasi di mana, kecepatan sekian. Nggak boleh kayak gini, nanti, Pak, potensi terjadi eksiden atau seperempatnya, jadi lifetime-nya berkurang, gitu. Nah, itu ada tim yang seperti kalau di perusahaan-perusahaan pertambangan atau oil mining, ada namanya safety call. Setiap hari itu ada jadwal untuk diskusi dengan driver, ngomong mengenai keselamatan berkendara gitu. Oke, lanjut. Oke, ini contoh reportnya. Mungkin saya skip aja. Poinnya adalah setiap aktivitas dari armada, dari drivernya, itu ketahuan tanggalnya, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, ini kerekod dengan baik. Nah, ujung-ujungnya kalau kita menggunakan driver performance, ada sistem scoring, Pak. Driver scoring namanya, mana aja sopir kita yang sering melakukan pelanggaran kecepatan tadi, mana yang tidak. Nah, untuk yang bagus dikasih reward, yang nilai scoringnya kurang bagus dikasih punishment. Nah, itu harus kebijakan masing-masing besar. Tapi dasarnya apa? Dari GPS juga ada datanya. Jadi kita nggak boleh mempunishment suatu tim kita, driver kita, tapi kita punya data. Ada data GPS ini lah kita pakai untuk memberikan arahan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada video bagus. Ini saya ambil dari salah satu prinsipal GPS Eropa. Mungkin bisa dikasih di mana ilustrasi, Pak? Videonya, Pak? Ini green driving skenario. Has braking. Has cornering, tikungannya terlalu tajam. Has acceleration. Untuk percepatan, ya ugel-ugelan, ugel juga. Kenapa harus kita melakukan green driving, Pak? Maksudnya sesuai dengan prosedur, Pak, ya. Nah, efeknya ke apa? Semakin banyak lembaga akselerasi, itu pengaruhnya ke fuel consumption, Pak. Sopir semakin kenceng buat mobil, itu pengaruhnya ke penggunaan BBM. Semakin tinggi kecepatannya, fuel consumption-nya semakin besar. Kopi apa? Kopi.
Sebagai informasi tambahan, jika bus kita berhenti dengan mesinnya nyala kurang lebih 1 jam, itu sama saja berkendara lebih dari 80 kilo. Itu data dari Departemen Energi Amerika. Jadi makanya fitur atau report idling dalam GPS itu sangat penting. Nggak boleh mobil berhenti, mesinnya nyala. Karena itu pengaruhnya ke BBM. Begitu. Nah ini pengaruh ke ban, airbags itu. Semakin sering tinggi, konsumsi dari kilometer bannya pun semakin tinggi. Nah, makanya penting tuh teknologi GPS, Pak. Jadi tidak hanya, saya ulang kembali, tidak hanya dipakai tracking. Itu harus next, Pak. Harus digunakan semaksimalnya. Nah, ini ada satu lagi, teknologi GPS dipakai untuk maintenance pasukan. Untuk monitoring, untuk alat, dan report. Hal-hal yang berhubungan dengan waktu, kita bisa setting di aplikasi GPS-nya. Kapan harus ganti SNK, SIM card, kalau untuk ganti oli, juga dapat datanya. AC, AQ, baterai ya, terus juga pemakaian BBM, cat, biaya-biaya operasional. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk pengontrolan kendaraan, kondisi kendaraan, untuk cost analisa, untuk maintenance, untuk mengetahui seperti itu. Jadi ini masih GPS juga. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini menggunakan ini? Nah, mungkin kita perlu diskusi nantinya. Tapi sayang menurut saya kalau udah pakai bayar GPS tapi nggak menggunakan ini, karena toolsnya sangat-sangat bagus untuk operasional. Oke, next. Dan teknologi GPS, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan yang ada di Indonesia. Sangat banyak dari China, Taiwan, Eropa. Nah, guna pilihlah perangkat GPS yang sesuai dengan bisnisnya. Karena teknologi GPS itu kalau kita coba tarik secara global, begitu kita pasang di bus, kita bisa pasang sensor stick, bisa pasang fuel juga dengan ECU, canvasnya. Kalau mobil-mobil bus kita sudah ada yang sekarang aplikasi VMS-nya, fluid management system. Begini. Kita pasang GPS, bisa connect ke panic button SOS. Kalau dia lagi mokok, lagi apa, tekan tombol SOS, nyampe informasi ke control room, Bang, ke tim kita. Kita pakai GPS juga, bisa connect ke driver ID, ini RFID, Pak. Yang boleh nyalain busnya adalah istilah itu sopir yang sudah tersetting. Hanya boleh bawa busnya. Kalau bus ya sopir lain nggak boleh. Biarpun dikasih kuncinya, tapi tidak ada kartu RFID-nya, dia tidak bisa menyalakan busnya. Buat keamanan, buat absensi juga. Ini pakai ini bisa. Bisa juga untuk matiin mesin dari jauh. Nah ini, tapi jarang memang. Tapi ini bisa. GPS bisa dipakai untuk mematikan dari jauh. Seperti itu. Nah, GPS juga bisa dipakai untuk door sensor. Kalau tadi kita angkat dari asal, terus ke checkpoint, apakah pintunya buka atau tutup, kita pasang sensor ketahuan nih, Pak. Itu bisa. Oh, bukanya berapa lama, apakah di terminal, apa di checkpoint, nah ini ketahuan, apa tengah jalan. Tadi kan ada isu naikkan penumpang di tengah jalan. Nah, kalau pintunya dikebuka tengah jalan, kita dapat datanya. Door open, hari apa, jam berapa, di mana. Nah, kalau ini kita konekkan ke kamera, ketahuan juga. Yang pakai tadi kita pakai ngomongkan etiket nih, yang dibeli udah sistem etiket udah bagus, tahu bahwa yang naik bus itu jumlahnya 20 orang. Ternyata pas di capture foto 25 orang, 5 orangnya kemana gitu loh, belinya lewat pengumuman tiket kan atau dari jalan. Nah ini bisa membantu kamera, termasuk informasi temperatur suhu, apakah AC yang di bus kita itu nyala atau mati, suhunya berapa. Nah, perangkat GPS ini bisa dipakai, Pak. Tergantung tipe dan merek yang Bapak Ibu punya. Oke, next. Nah, ini contoh yang di kamera. Bisa ketahuan ini kalau kosong busnya, kalau lagi isi jumlahnya berapa. Oke, next. Ini waktunya ada dikit. Ini di ujung-ujung nih. Nah, kalau Bapak anggota akap harus punya schedule keluar masuk terminalnya, rutinnya, planningnya harus dibuat biar tahu dia menyimpang apa tidak. Terus jaraknya harus dikontrol,
antar busnya tadi, biar kita pelayanan pelanggannya bagus. Estimasi waktunya harus kita punya plan nih, dari asal ke terminal berapa, termasuk posisinya. Next. Nah, dalam kota juga begitu, ada satu perencanaan perjalanan, harus ada estimasi sampai ke tujuannya, jaga juga jarak antar kendaraan, termasuk kita posisinya. Next. Next. Nah, ini yang paling penting. Teknologi, digital pelayanan teknologi, kalau cuma sekedar teknologi, kita pasang, bayar mahal, segala macam, percuma juga. Kalau tidak ada tiga faktor ini, yang pertama adalah harus punya sistem dan aplikasi yang baik, yang cocok dengan bisnis Bapak Ibu. Yang kedua, harus ada perangkat pendukung GPS-nya, control room juga, karena ini sering berhubungan. Yang ketiga adalah SDM-nya, yang tugasnya menganalisa dan reporting, karena tiga item ini saling berhubungan. Setanggi apapun teknologi yang kita pasang di kantor kita, tapi kalau nggak punya tim, hasilnya sia-sia juga. Tidak, yang pemilik tidak punya data untuk menganalisa. Terus juga perangkatnya salah investasi, bang. Udah bayar mahal tapi nggak cocok nggak bisa. Makanya perlu ada analisa gitu baik. Nah, tiga item ini yang harus di kami rekomendasikan yang harus digunakan. Sistemnya bagus, perangkat juga mendukung, dan juga harus punya tim untuk analisa reporting. Next. Nah, terakhir, transformasi konvensional ke digital sesuai dengan judulnya. Data GPS digunakan, kita kelola untuk menganalisa seperti itu. Ini kurang jelas. Coba lagi. Nah, slide terakhir. Kendaraan kita ada alat keamanannya. Terus kita juga bisa menggunakan teknologi GPS untuk utilisasi mobilitas. Dan juga bisa untuk pelayanan pelanggan. Kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi GPS, terus setiap orang naik GPS-nya, naik busnya Bapak Ibu, Bapak juga tadi menggunakan e-ticket juga misalnya, atau sudah punya aplikasi sendiri, ada juga aplikasi teman bus seperti itu, kita bisa bantu integrasikan sehingga penumpang Bapak Ibu naik bus dapat informasi link juga keluarganya kan, atau dia mau busnya yang mana. Kalau dia menunggu busnya Bapak, dia ketahuan nih kapan busnya nyampe, cukup dengan aplikasi. Nah, ini bisa diintegrasikan. Kalau ini kita jalankan, kita perlu juga cost dan revenue-nya. Ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan pendapatan. GPS bukan cost oriented. Dengan ada GPS itu bahwa bayar bulanan, wah ini beban Bapak tambahan gitu. Padahal kalau dioptimalkan akan menjadi sumber peningkatan karena BBM-nya terkontrol, ini semua terkontrol. Jadi ada cost and revenue monitoring. GPS tidak sekedar tracking, Pak. Poinnya, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu kesempatannya. Begitulah pemaparan kami mengenai GPS integrator GPS. Semoga informasi ini memberikan nilai manfaat buat Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dedi Sumini. Baik Bapak Ibu. Baik kan, oke tanya. Sama siang Pak Yani. Bagaimana Ibu? Sudah pakai GPS ya? Ibu udah pakai GPS. Oh sudah, Bapak sudah pakai GPS ya? Bagaimana Pak, Anda yang mau didiskusikan atau menanyakan teknologi ini pada saat ini sudah sesuai dengan visi Bapak atau belum? Ya bayar Pak, diskusi dong ini. Iya, boleh Ibu. Mungkin sedikit saja Pak, mohon dijelaskan, banyak para usaha itu yang sedikit bingung terkait dengan apa sih yang perlu bisa, data-data apa yang perlu diintegrasikan kepada sistem yang ada di Kementerian Hub. Kan beragam nih GPS yang ada di masing-masing perusahaan. Data apa yang dibutuhkan
ini mungkin banyak yang belum paham Pak, jadi mohon dijelaskan. Okay. Yang bisa diintegrasikan kepada Kementerian Pusat Kabinan Sistemnya. Terima kasih. Bisa dimundurin Pak, satu lagi Pak. Oke, okay. Nah berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat, inilah data-data yang harus diintegrasikan. Jadi dasar hukumnya dari Dirjen Perhubungan Darat, pertama adalah informasi real time. Ini seperti posisi diri. Setiap bus yang terapkan GPS kan menghasilkan posisi Pak ya, koordinatnya atau alamatnya lah. Nah itulah setiap menit yang dikirimkan ke server Kemenhub. Umumnya perangkat GPS yang terpasang di bus, datanya disetting per 1 menit. Jadi Bapak Ibu kan bisa lihatnya di peta atau di handphone, per menit Pak, perubahan posisinya. Berhenti atau nyala, sorry berhenti ya, parking atau itu, terus speednya berapa, nah itu di interface-nya. Yang kedua, speednya berapa kecepatannya? 20 km per jam kan? 30, nah itu diintegrasikan juga ke Kemenhub. Yang ketiga adalah informasi asal dan tujuannya. Bus Bapak ini terakhir ke mana? Malang, Jakarta gitu Pak. Biasanya di data GPS sudah ketahuan juga. Mobil ini, bus ini dari arah kemana ke mana gitu Pak. Nah itu dikirimkan juga datanya. Yang keempat, rutenya. Rute lebih berhubungan ke geofencing sih Pak. Apakah berada di geofernya Bapak, apakah lagi di terminal mana, apa di checkpoint mana, itu di geofence-geofence-nya. Dan juga data ini juga sangat membantu buat Bapak Ibu gitu loh. Karena Bapak tahu juga mobil ini, kadang-kadang kan alamat Google jalan Sudirman, tapi kan panjang. Jalan Mahyani, tapi kalau ada checkpoint-nya atau geofence-nya ketahuan, oh ini misalnya terminal apa, KM berapa gitu. Nah itu diintegrasikan juga. Termasuk durasi perjalanannya dari Jakarta Malang ke Jakarta tadi berapa jam? 12 jam kah? 15 jam kah? Tergantung tipe mobilnya. Itu diintegrasikan juga datanya. Kalau ini informasinya berdasarkan data ini, Pak. Idling, parking activity sama yang tadi yang hasil acceleration, hasil gas corner, apakah sering ngebut, apakah sering ngerem mendadak itu. Itu yang diintegrasikan. Makanya tadi saya bilang nanti pas pulang diskusi dengan timnya, apakah perangkat GPS Bapak Ibu data-datanya sudah ada di sini? Kalau belum nanti kita bisa diskusi caranya bagaimana. Gitu. Mungkin dari sini cukup Ibu. Karena tapi bagaimana sayang, udah bayar mahal-mahal tapi cuma dapatnya tracking. Sayang juga pasang GPS hanya untuk memenuhi syarat dari Kemenhub. Makanya perlu apa? Dioptimalkan. Gitu. Oke. Pak, mau tanya? Yang lain Bapak Ibu gimana? Saya udah offset nih, offset 3 menit deh. 5 menit. Baik, kami rasa cukup. Terima kasih Bapak atas ilmu dan materi yang telah diberikan. Sekalian nanti scheduling segala macam itu bisa kita atur melalui itu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya silakan Bapak mengembangkan jaringan trayek yang Bapak miliki. Kami akan mencoba memfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan yang lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan memang kami berharap kalau berkas sudah lengkap, 3 hari harusnya sudah selesai paling lama. Harus saya menjaga ritme itu, kecuali ada berkas-berkas yang kurang. Nah kalau nanti dengan Sekionam 2.0, ini akan lebih baik lagi. Dan saya berharap 1 hari bisa selesai kalau berkasnya lengkap. Ya Bapak-Ibu sekalian, sekian. Oknumnya adalah apa? Dia sebagai overdimensi yang nggak lolos, nggak lulus, kemudian mencari jalan keluar untuk bagaimana bisa dapat ego itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, berikutnya yang saya sampaikan pada prinsipnya adalah tolong dijaga bagaimana kesehatan
bagaimana menjaga mungkin yang bermasalah kelayakan dari besi itu sendiri. Sama seperti manusia, besi itu juga butuh pemeliharaan, butuh dirawat, butuh dicek juga kesehatannya. Kalau kami ketat sekali di angkutan penyeberangan, untuk yang kapal-kapal itu, kapal roro, saya setiap tahun kapal roro itu harus docking. Harus docking sebelum, kalau sudah lulus, baru kami buatkan tanda SMK-nya, pengecekannya, setelah selesai baru bisa jalan. Di bus kami dulu. Mungkin suatu saat bisa saja. Kalau kemudian semakin banyak mobil bus yang kecelakaan seperti yang kami sampaikan tadi. Saya yakin dan percaya bagi sekalian pasti semuanya sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung bus yang berkeselamatan. Namun demikian, memang ini adalah butuh effort, upaya dari bapak-bapak sekalian dan juga kesadaran kita untuk memberikan kepercayaan terhadap iklim usaha bisnis yang baik di dalam penyelenggaraan untuk yang bus wisata ini. Kemudian, bapak-bapak sekalian, berikutnya tadi saya bicara menyangkut masalah bagaimana SMK yang sudah kita terapkan, dan tadi saya membahas menyangkut masalah kemajuan bidang teknologi, terutama di bidang IT yang sudah kita jalankan untuk kita bisa mempermudah, memberikan kepercayaan kepada bapak-bapak sekalian sehingga nanti kita akan menghindari adanya sesuatu yang tidak baik dalam rangka proses ini. Kita bisa memangkas waktu, kemudian bapak-bapak sekalian tidak harus berhubungan dengan kita, dan kemudian biaya terhadap kegiatan yang kita jalankan. Kalaupun mungkin barangkali butuh pendalaman, butuh diskusi, maka kita di dalam forum seperti ini, bapak-bapak sekalian bisa bekerjasama dengan kita untuk bagaimana berikutnya kita akan melancarkan dan menangkan keputusan yang berpasang perizinan. Jadi yang sedang kita sampaikan, bagaimana spiral ini akan mempermudah dan memperpendek jarak, dan kemudian ada ukuran yang jelas, kemudian berikutnya ada menyangkut masalah SPM terkait masalah bagaimana bisnis proses dan keputusan bapak-bapak sekalian juga dijalankan, bisa dijalankan dengan baik. Kemudian berikutnya juga menyangkut masalah GPS. GPS juga nantinya mungkin akan kita akan membangun satu pusat pengendalian terhadap trafik di Kementerian Perhubungan nantinya, sehingga pergerakan kendaraan-kendaraan bus pariwisata, bus angkat itu nanti akan kelihatan, bisa di tracking di mana saat di mana dan sebagainya. Jadi ke depan kita akan mengarah demikian sehingga kita bisa akan mengendalikan pergerakan semua anggota yang memang untuk kepentingan masyarakat kita. Kemudian hal yang lain yang kami ingin sampaikan, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang kami sampaikan tadi atau 4.0, ya kita harapkan apa yang dilakukan kita itu bisa segera dijalankan dengan baik sehingga nanti ini bisa kita selesaikan, dan berikutnya barangkali mungkin banyak lagi perkembangan yang kita kerjakan untuk mempermudah selama ini terhadap proses dari kendaraan utama umum yang sekarang ini masyarakat untuk angkutan umum bus nampaknya mungkin kita agak ketinggalan. Jadi yang berikutnya menyangkut masalah etiketing. Etiketing untuk bus di Jakarta sudah kita mulai. Di Jakarta itu ada namanya jaket bus. Jadi artinya sekarang masyarakat yang akan bergerak dari Jakarta keluar itu nanti dalam waktu dekat ini, kemarin targetnya 1 bulan, tidak ada lagi yang beli secara manual. Dan ini akan kita lakukan untuk seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah cukup banyak juga PO bus yang bergabung di dalam sistem kita, apa namanya Pak? Hanya Dipas. Sudah cukup banyak yang bergabung dalam Dipas, dan kita harapkan ke depan semakin banyak. Sehingga nanti semua terminal yang sekarang di Indonesia, kami sudah ada sekitar 125 terminal. Dan baru saja Ibu Wali Kota Surabaya menyerahkan juga terminal Tergoyo kepada Perhubungan Darat. Dan nanti tahun 2020 kami sudah 34 terminal di Indonesia sudah kami mulai bangun. Saya perbaiki semuanya. Sehingga kita harapkan kualitas terminal kita nanti akan sama dengan bandara. Kemudian skema untuk operasional terminal juga kami buka, swasta boleh masuk di sana. Ada beberapa terminal yang sekarang yang akan dikerjakan oleh swasta, yang investornya. Jadi bukan hanya anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah terbatas, kami harus mencari sumber anggaran yang lain dengan skema kerjasama untuk bisa dijalankan terminal dengan kualitasnya. Nah, sejalan dengan kami membangun kualitas terminal itu sendiri, nantinya juga kita harapkan
ekosistem dalam terminal itu akan kembali baik. Ini yang di Quran. Kalau tipe B adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, tipe C tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Untuk yang di Jawa Timur, kami bangun nanti di Kediri. Surabaya mungkin dalam waktu dekat akan diserahkan, saya akan lihat kekurangannya seberapa, akan kita lakukan perbaikan. Kemudian di Tuban, kemudian di Ngawi, kemudian di Madiun, kemudian di Malang Kota. Semuanya akan kita perbaiki, termasuk di Sumedang. Nah, kalau memperbaiki fisik mungkin kami mudah. Tapi bagaimana mengembalikan ekosistem di terminal, karena secara filosofis, terminal adalah tempat untuk naik turun penumpang. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa PO yang besar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, yang saat sekarang ini mempunyai semacam kayak sub terminal. Dan ternyata lebih banyak masyarakat yang ke sub terminal yang ada di Bukitipu. Akan kami kembalikan ke terminal. Jadi untuk itu semuanya, pemerintah bergerak bagi sekalian memperbaiki sistem, memperbaiki prasarananya, kemudian SDM-nya, kemudian ukuran yang kita lakukan juga jelas. Tidak lagi persoalan-persoalan yang mungkin Bapak Ibu sekalian itu untuk perizinan dan sebagainya. Namun demikian, kami harapkan diimbangi oleh Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntutan saat sekarang ini. Dan kalau mungkin Bapak Ibu sekalian punya usulan, punya harapan untuk perbaikan yang kami lakukan tadi, janganlah mungkin dalam kesempatan ini mengumum saya datang di Malang, saya akan menampung aspirasi atau usulan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mengakhiri apa yang kami sampaikan, silakan mungkin dalam kesempatan ini mungkin kalau ada undang-undang, ada penyampaian yang disampaikan kepada pemerintah, silakan disampaikan sekarang. Kalau cukup ya saya pun tinggal dilaksanakan. Spionom sudah dilatihkan, sudah bisa? Sudah. Kalau etiketing bus sudah setuju Bapak Ibu sekalian, nanti gak ada lagi masyarakat yang bayar di pakai-pakai-pakai itu, setuju? Setuju? Coba yang akap mana? Akap. Bapak, perusahaan apa? PO? Bapak? Harapan Jaya. Ibu? Oh, Eka Mira. Terus, Bapak? Setuju ya, etiketing mau kita berlakukan. Jadi sama dengan pesawat masuk terminal, kita udah pegang boarding pass, tinggal scan barcode masuk. Itu. Nanti di masing-masing terminal kita siapkan vending machine. Jadi kalau masyarakat beli menggunakan handphone, dia udah punya QR code-nya, tinggal ngetap saja, udah langsung keluar tiketnya, nanti langsung masuk ke terminal. Jadi gak ada lagi yang istilahnya mungkin ada terminal bayangan atau kemudian ada istilah apa namanya yang menjual tiket agen pun harus menyesuaikan. Kalau menggunakan etiketing ya mau silakan, tapi nggak bisa lagi sekarang agen model-model yang seperti dulu. Jadi nanti masyarakat masuk terminal nggak ditarik-tarik, sama Harapan Jaya ditarik, sama ditarik mau kemana, Bojonegoro ditarik, ini ditarik, nggak ada lagi. Kita datang udah tukar tiket gitu. Dan ini sudah mau kita berlakukan di Pulau Gebang. Berikutnya saya tetap sampaikan nanti ke Jawa Timur. Setuju? Setuju? Baik, kalau setuju saya kira demikian. Kalau tidak ada saran, tidak ada pertanyaan, saya kira singkat saja demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh kita ini akan semakin memperjelas dan mempertegas bahwa kami hadir untuk kepentingan operator. Dan operator hadir untuk kepentingan masyarakat, kami hadir juga untuk kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Dersi dan tim ada trip ke Malang menghadiri semiloka Kementerian Perhubungan untuk sosialisasi integrasi GPS.
dukungan terus Bang Dersi untuk bisa memberikan konten positif mengenai GPS tracker. Dukung platform anak negeri, jadikan platform anak negeri khususnya GPS tracker berjaya di negeri sendiri. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang.
Thank you.
menggunakan teknologi CCTV. Jadi kondisi di dalam bus akan terrecord dengan baik. Nah, ada banyak sisi CCTV yang dimonitor, mulai dari tampak pengemudinya, tampak depan, tampak belakang ya, termasuk di dalam mitinya. Ini Bang Rusdi bilang udah sangat profesional. Berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor 2081 / AJ 801 / DRJD tahun 2019, aplikasi telematik atau platform GPS itu minimal adalah adanya fitur real-time tracking, fitur monitoring, speed monitoring termasuk alertnya, dan juga informasi asal dan tujuan trayek, geofen asal dan geofen tujuan. Ada, selain itu ada juga rute manajemen, geofencing, dan termasuk durasi perjalanan. Nah, item-item ini yang harus dimiliki PO bus ataupun PPD minimal dalam memenuhi standar dari Dirjen Perhubungan Darat. Nah, Bang Dersi tahu betul PPD kualifikasinya atau speknya sudah sangat-sangat memenuhi syarat. Gitu. Termasuk masalah manajemen aset, driver performance, recording perjalanannya, apalagi untuk monitoring idling, parking activity, ini sudah terpenuhi oleh firm PPD. Nah, Bang Dersi lanjut ngolah pikiran lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi, bagaimana optimalisasi aset kendaraan perum PPD sehingga mempunyai nilai productivity, jadi ke arah cost control, lebih tepatnya concern ke fleet management system. Wah, itu seru itu, kalau kita mulai pikirannya pasti sangat panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, hampir 1 jam lebih kami berdiskusi, ngolah pikiran. Nah, banyak hal-hal positif yang bisa didapat. Yang jelas Bang Dersi dan tim, partner Bang Dersi, siap mendukung siapapun PO bus ataupun angkutan barang, angkutan penumpang yang ingin mengedepankan teknologi telematik atau GPS tracker kepada perusahaannya. Dukung terus Bang Dersi agar bisa memberikan informasi positif kepada semua pihak, PO bus, PO akap, angkutan kota dan provinsi, angkutan dalam kota, PO pariwisata maupun angkutan barang. Kami bersama tim siap untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Sebelum kita akhiri ngolah pikiran mengenai GPS bersama tim PPD, ada baiknya kita mendengar apa kata teman-teman di luar sana mengenai PPD. Kalau Bang Dersi sih merasa luar biasa, karena Bang Dersi sudah tahu PPD di tahun 90-an. Dan kondisi sekarang transformasinya luar biasa, jadi excellent. Berikut kata mereka. Hai, apa Amanda? Hai,
akuarium. Sekarang kita mau ke bandara. Enak loh kalau misalnya ke bandara, tinggal ke mall, lihat jadwalnya di Instagram, selain jamnya on time. Pelayanan pun nyaman, ada wifi, kursinya pun bisa senderan. Jadi kita bisa istirahat selama perjalanan. Pramudinya pun ramah, sopan. Yang itu membuat pelayanan PPD semakin bagus. Iya, pokoknya nggak kapok deh kalau misalnya naik perum PPD. Makasih PPD. Halo, aku Niken. Aku salah satu pelanggan bus JR Connection dari Perum PPD. Udah hampir setahun nggak kerasa aku setiap hari berangkat kerja dan pulang kerja naik bus ini. Karena memang setelah merasakan kenyamanan bus JR Connection, aku ngerasa agak sia-sia gitu bawa mobil ke kantor. Karena kalau naik bus JR Connection, satu, aku bisa berangkat lebih siang. Karena macet-macetan di jalan nggak masalah. Di bus JR Connection aku bisa perjalanan sambil nonton film misalnya di handphone, sambil dengerin musik, atau sambil main game. Kalau baterainya habis nggak masalah juga, karena di bus JR Connection ini ada colokan yang gampang banget penggunaannya, dan aku bisa nonton film sambil perjalanan, tapi sampai di kantor baterainya tetap full. Nyaman banget, apalagi kursinya juga bisa reclining ke belakang, jadi nggak pegel nonton filmnya. Makanya aku nggak khawatir macet-macetan di jalan pakai bus JR Connection. Selain itu juga tempatnya yang nyaman, harganya yang menurutku masih masuk akal, bikin aku tetap jadi pelanggan setia bus JR Connection dari Perum PPD. I love JR Connection. Dukung terus Bang Dersi dalam memberikan atau membuat konten positif mengenai GPS tracker, platform GPS, dan juga platform-platform fleet management system. Apapun kondisinya, kita terus tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang. Sampai di sini dulu, ngopi, ngolah pikiran tentang GPS bersama Bang Dersi. Kita ketemu lagi di konten-konten lainnya. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat buat Sobat Bang Dersi. Akhir kata, Bang Dersi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.